Runtahan usalila ia jadi persoalan di Papua dan masyarakat alatan ngabalukar kenca atur sayang penyakit bisa dimanfaatkan kalawan maksimal ku sektor genep Oxbow Satgas Citarum Harum jadi mangpirang produk. Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman ngarojong kampanye pamangpaatan runtah kucara meuli sababaraha produk anu bakal dipasang di Gedong Sate Bandung. Pemanfaatan runtah di sektor genep Oxbow Satgas Citarum Harum di Pitembean ku misahkeun runtah organik jeung anorganik. Geus kitu runtah anorganik diolah jadi briket anu bisa dipake minangka bahan bakar. Lianti kitu aya oge anu dimangpaatkeun minangka bahan dasar nyieun pakas kawas korsi jeung sajabana. Samala eta tempat ge diwewegan ku budidaya lauk lele anu diparaban magot anu ngadahar runtah organik. Sekda Jawa Barat ge meuli sababaraha produk pakakas tina bahan baku runtah keur dipasang di Gedong Sate Kota Bandung. Pangna kitu eta hal teh minangka wangun kampanye pamangpaatan runtah. Kita akan pasang di Gedong Sate begitu, bahwa sebetulnya untuk perkakas, untuk pot bunga, untuk tempat nyimpan bunga dan sebagainya tidak harus selalu mahal. Kita bisa memanfaatkan sampah yang diolah. Dan nanti kalau ada tamu siapapun tuh tinggal ikan di Pemprov Yunage tina bekas sampah, jadi sampah itu bermanfaat, bukan hanya dongeng begitu, bukan hanya ngawadu, tapi ada bukti contoh. Itu salah satu manfaat ya, kenapa tadi saya pesan, karena yang paling penting adalah kampanyenya, biar nanti diturutan ku yang lain begitu. Nah di sini di Loenda di bawah kepemimpinan Pak dan sektor genep sudah bisa membuktikan ini kan keren banget. KB yang nepin ka urusan lele dengan diharapnya ya magotna ti dia magot itu sampah magot jadi kan para lele gitu kan kantun di sayur lelena dibelem digoreng dipais gitu tak urang mah resepna maisna. Eta ketak pemanfaatan runtah teh ngabalukarkeun kaayaan Walungan Citarum di sektor genep leuwih HD ditandaan ku kualitas cai anu leuwih ti 50 poin. Sekda miharep eta prak-prakan pamangpaatan runtah teh bisa terus dikokolakeun tepi ka kualitas cai Walungan Citarum leuwih HD deui sanajan jaga Satgas Citarum Harum dibebas tugaskeun. Budi Hartati, Bandung TV.